Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a an-nar wa udkhila jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Azim, Surah Al-Imran ayat 185. Bapak ibu jamaah tarwih rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita dapat melaksanakan ibadah puasa di siangnya dan mendirikan malam Ramadan, salat tarawih, salat berjamaah, baca Al-Quran. Itu semua adalah motornya iman. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah tarwih rahimakumullah, judul yang diberikan kepada saya adalah Zikratul Maut, mengingat mati. Jadi judul ini sangat berkesan buat saya. Mungkin buat apa-apa ibu-ibu ya sama. Karena kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri, setiap seseorang merasakan mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka sungguh disempurnakan pahala nanti di hari akhirat, yaitu di hari kiamat. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, itulah orang yang menang. Faqad faz. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Setiap jiwa, setiap diri, setiap orang, setiap yang mempunyai nyawa merasakan mati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kajiannya malam ini ya, mati itu ada kalanya diakhiri dengan husnul khatimah. Apa artinya? Baik kesudahan akhir hidup. Ada satu lagi, su'ul khatimah. Apa artinya? Buruk kesudahan hidup kita. Dua itu yang kita tempuh.
Kalau tidak baik, buruk. Kalau tidak buruk, baik. Nah, kajian kita malam ini adalah ya penyebab su'ul khatimah itu ada 4 macam. Yang buruknya kita kaji. Apa tanda-tanda penyebab su'ul khatimah? Apa penyebab buruknya akhir hayat kita? Ada 4 macam. Mana yang 4 macam? Pertama adalah menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat. Taubat ini tidak boleh ditunda-tunda. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang berbuat salah menimbulkan akhirnya dosa, cepat-cepat taubat. Maka kasih sayang Allah pada orang beriman itu dipanggil oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah semuanya, hai orang-orang yang punya iman. Mudah-mudahan kamu beruntung. Mudah-mudahan kamu menang. Siapa yang dipanggil di sini, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang yang beriman. Taubatlah kamu kepada Allah semuanya, hai orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menang, beruntung. Tetapi kenyataannya banyak orang ya lalai dalam hidup duniawi ini, dilalaikan oleh iblis dan syaitan, dilalaikan oleh hawa dan nafsu kita, sehingga tobat itu tidak menjadi masalah. Padahal tobat itu diseru oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, tubu. Ya ayyuhallazina amanu taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sebenar-benar taubat. Orang yang beriman. Nah, apa penyebab orang yang menunda taubat itu? Ya, mungkin alasannya ya menunda taubat itu bahwa kehidupan masih diberi oleh Allah ya umur yang panjang. Nanti sajalah taubat itu. Nah, yang kedua ya menunda-nunda taubat ya umur kita masih muda. Masih 50, nanti umur 60 baru taubat. Nanti umur 70 baru taubat. Bisakah begitu menurut Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang waktu, apabila datang ajal manusia itu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan saat pun tidak bisa. Nah, siapa yang menunda-nunda taubat, itulah penyebab su'ul khatimah. Bapak, ibu-ibu, alun ya taubat, malaikat maut datang. Penyebab sakit tidak ada, tapi malaikat maut datang untuk merenggutkan nyawa kita. Rasakan di situ. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang belum taubat akan menyesal nanti dari akhirat. Matinya mati sesat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Itu penyesalan orang nanti di hari akhirat. Mengapa tidak engkau mundurkan sebentar saja ya Allah? Fa saddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang saleh.
itu penyesalan nanti dari akhirat orang yang tidak taubat, dia mati, matinya mati su'ul khatimah, nyesal nanti di akhirat. Tapi apa gunanya penyesalan? Nasi sudah menjadi bubur, kan kembali ke dunia tidak bisa lagi. Nah, rasakanlah nanti masuk neraka Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab ya su'ul khatimah yang kedua adalah angan-angan yang panjang. Angan-angan dengan bercita-cita beda. Bercita-cita sesuatu yang baik yang harus kita capai melalui proses. Tapi kalau angan-angan itu tidak ada prosesnya. Angan tak kena di awal nafsu bisu ikun, itulah yang akan diperbuat untuk bulan bisu itu yang akan diperbuat. Tapi angan-angan itu membawa kepada kelalaian-kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang membisikkan kelalaian-kelalaian itu? Ialah hawa dan nafsu kita. Hawa dan nafsu kita bisa menjerumuskan dalam hidup kita. Berangan-angan panjang sekali. Ya, ada pepatah. Ada pepatah yang mengatakan kail sejengkal, bagaimana untuk mencapai lautan dalam. Jadi ya, orang yang angan-angannya panjang dibisikkan oleh hawa dan nafsu, ini akan membawa pada kesesatan su'ul khatimah, lalai dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada empat cara untuk menghilangkannya. Bagaimana untuk menghilangkan angan-angan yang panjang itu? Satu, mengingat kematian bisa membuat orang zuhud dunia. Ingat kematian, bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Ya. Makanya, ya, kita bisa menghindari, ya, berkepanjangan memperturutkan dunia ini. Yang kedua, ziarah kubur juga akan menjadi nasihat yang baik sekali bagi hati. Jadi kalau ya, baik ke kuburan bapak-bapak, ibu-ibu menyelang puasa, kan baik ke kuburan mendoakan orang tua, menjelit ya, kubur, menyiangi kubur. Apa nak ambil pelajaran di situ? Ialah untuk menundukkan hati kita bahwa kita akan kembali seperti orang di dalam kubur ini. Pasti kita kembali ke situ. Nah, kalau kita mengambil pelajaran hikmah di balik itu, kita tidak akan panjang angan-angan dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Yang keempat, membandingkan mayat dan mengantarkan jenazah. Jadi ya bapak, ibu, kalau ada orang meninggal, ya mungkin karib kerabat, ya ikutlah membandingkan mayat. Di situ bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran? Deh, waktu ikulah nanti awak. Lah kaku, tidak bisa menggari, tidak bisa bergerak. Lah kaku seluruhnya. Baru dimandikan. Orang memandikan kita. Nah, sesudah itu dikapani, sesudah dia diantarkan ke kuburan, pergi mengantarkan ke kuburan, bisa mengambil pelajaran di situ. Kita akan dibeginikan nanti ke kuburan. Nah, bisa menghilangkan angan-angan yang panjang. Yang keempat, berkunjung ke tempat orang-orang soleh. Nah, bapak, ibu, berkunjung ke tempat orang-orang saleh ini artinya, ya, kalau bawa ke masjid, orang di masjid pun elok sebenarnya, orang saleh sebenarnya. Ah, banyak awak mengunjungi masjid, banyak awak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Nah, itulah menghilangkan angan-angan yang panjang.
Bapak Ibu, tanda ketiga, tanda yang ketiga, su'ul khatimah itu, penyebab su'ul khatimah itu yang ketiganya adalah terbiasa tenggelam dalam kemaksiatan. Berlarut-larut di dalam kemaksiatan. Bapak Ibu-ibu, lagi pernah Bapak Ibu-ibu menaga orang mati di meja judi? Lagi kan? Laya dong mantana orang mati mabuk dengan minuman keras. Ada orang mati mabuk dengan ya maksiat yang lain, perzinahan, pembunuhan. Nah, terbiasa tenggelam di dalam kemaksiatan. Nah, ini adalah penyebab su'ul khatimah. Yang keempat, bukannya belum yang keempat, yang ketiga itu tenggelam dengan kemaksiatan itu sehingga lupa untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Yang pendeknya lagi la ilaha illallah, kalimat tahlil tidak pernah diucapkan. Mahaluka bisa nanti orang yang akan dekat mati itu mengakhiri kata-katanya dengan kata-kata iman la ilaha illallah? Tidak bisa. Dan biasanya ketika itu apa yang dibiasakan? Bermain judi, bermain wanita, bermain apa saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang datang nanti ketika dia sakratul maut. A'udzubillah min dzalik. Yang keempat, penyebab su'ul khatimah itu adalah bunuh diri. Ada orang yang kalut dengan kehidupan ini, kehidupan yang bermacam ragam yang dihadapi, iman tidak ada, kosong, apalagi amal tidak ada. Makanya dia cari jalan pintas untuk menyenangkan hidupnya. Sudah mati tidak ada lagi senang hidup kita katanya. Tapi di balik kematian itu ada masa yang sangat panjang yang akan dia lalui. Tetapi dia mengambil tali seutas tali gantung diri. Kadangkala dia pergi ke hotel yang tingkatnya banyak sekali. Ada tingkat yang 20. Nah, tingkat 40 dia terjun bunuh diri. Nah, inilah penyebab orang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita kepada ayat 185 tadi, kullu nafsin dzaikatul maut, setiap jiwa itu merasakan mati. Ya, setiap jiwa, setiap orang merasakan mati. Ada kematian itu su'ul khatimah, buruk kesudahannya. Ada yang husnul khatimah, baik kesudahannya. Orang yang baik kesudahannya, fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Maka sungguh disempurnakan, artinya diberikan pahala yang dia buat di dunia terhadap orang yang saleh, terhadap orang yang beriman di hari kiamat nanti. Hanya orang yang husnul khatimah, baik akhir hidupnya, diberikan apa yang dibuat di dunia ini. Oh, puasanya rajin sampai habis 30 atau 29. Nah, malam Ramadannya rajin untuk tarawih witir dan banyak baca Al-Qur'an. Nah, nanti tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, diberikan nanti pahala yang kita buat itu di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka Allah. Syaratnya dijauhkan dari neraka Allah, orang yang dijauhkan dari neraka Allah itu dua syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama iman, yang kedua beramal saleh.
Kalau ada kita beriman di dunia ini, ada amal saleh kita, kebaikan kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang dijauhkan dari neraka Allah. Akan dimasukkan ke dalam surga Allah, wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang menang. Itulah orang yang husnul khatimah tadi. Kalau husnul khatimah itu bapak ibu, orang yang biasa mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah tahmid. Allahu akbar takbir. La ilaha illallah. Itu tahlil. Tiga kalimat, empat kalimat. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia baca setiap sesudah salat. Inilah yang datang nanti ketika dia akan mengakhiri hidupnya. Tak akan bisa diperdayakan oleh iblis dan syaitan. Tak akan bisa. Orang yang selalu menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah, bertakbir kepada Allah, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihampiri oleh syaitan. Makanya orang yang bisa dihampiri oleh syaitan, ketika dia sakaratul maut itu, siapa yang datang? Malaikat. Malaikat. Malaikat membawa tayangan seperti tayangan, ya kalau mencelik, ya tayangan bisa, kalau dicelik-celik itu ditayangkan oleh malaikat. Apa yang kita lihat? Kita lihat tayangan di malaikat itu amal-amal saleh kita, tempat kita di surga. Nah, ketika itulah kita mengucapkan kalimat thayyibah. Mungkin dibisikkan oleh orang kawak, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang kita ucapkan nanti. Inilah orang yang husnul khotimah. Kebaikan hidupnya itu diakhiri dengan kalimat thayyibah. Inilah yang kita cari, bapak-bapak, ibu-ibu. Sesaat itu kita pergunakan, tapi untuk mempergunakan satu saat itu diiringi selama kita hidup di dunia, biasakan beramal saleh, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan dipergunakan lidah kita untuk berdusta, jangan dipergunakan lidah kita untuk memfitnah, jangan dipergunakan lidah kita untuk menceraikan orang, menghasut dan memfitnah. Nah, ketika kita akan mati nanti, di, ya, apa yang biasa kita bicarakan di dunia ini kan datang nanti di akhir hidup kita. Nah, bapak ibu, mudah-mudahan apa yang kita buat di dunia ini, iman yang sempurna, amal soleh yang banyak, nah kita dijauhkan dari azab neraka, akan dimasukkan ke surga Allah. Ini sepakat bapak ibu-ibu, ibu-ibu ambuah, bapak ambuah pada malam ini masuk sarbu sarbunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah harapan kita, jauh dari neraka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan hidup dunia dan berikan kebaikan hidup akhirat yaitu surga, jauhkan dari azab neraka Allah. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.